Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan melaksanakan kegiatan bersih-bersih bersama TNI dan Polri, instansi pemerintah, organisasi kepemudaan, organisasi massa dan masyarakat Belawan saling bersinergi untuk memperindah kota Belawan. Kegiatan bersih-bersih ini ditujukan untuk mempercantik kota Belawan dengan mengecat dan membersihkan sampah di sepanjang jalan Kapten R. Sulian. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan yang diwakili Wadan Lantamal 1 Koloni Laut mengatakan kegiatan bersih-bersih kota Belawan ini merupakan salah satu bentuk tekad yang kuat, semangat yang tinggi, serta jiwa kepahlawanan prajurit Lantamal 1 untuk mengabdikan diri kepada masyarakat bangsa Indonesia. Ia menghimbau kepada prajurit dan PNS Lantamal 1 agar melaksanakan kegiatan ini dengan penuh rasa ikhlas serta rasa cinta tinggi kepada tanah air, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kota Belawan. Kita dapat sumbangan cat untuk merapikan juga kota Belawan ini menjadi putih kuning dari mulai daerah pertigaan sampai dengan arah Pomal. Jadi terima kasih kepada tokoh masyarakat Haji Irfan dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang telah menyumbangkan catnya, dan acara ini juga kami mengucapkan Bapak PJS Wali Kota Medan tidak salah menempatkan Bapak Camat, ya kan, Aspom ini udah mengenal Camat. Acara ini tidak akan bisa terkumpul juga tanpa dukungan dari Bapak Camat Ahmad Bekawan. Kegiatan ini kebetulan bertepatan dengan rencana Hari Armada pada tanggal 5. Cuma kita kemas dengan stakeholder-stakeholder yang ada di seputar Kota Belawan dengan melibatkan masyarakat, OKP, organisasi kepemudaan, TNI, Polri. Artinya kita dari wilayah Belawan yang sebagian kecil dari Indonesia ini mau menjadi contoh. Ini loh, orang permasalahan negeri kita sekarang kan yang menyangkut persatuan dan kesatuan karena mungkin perbedaan suku, agama. Di sini tidak ada. Kita warga Belawan mau menjadi contoh. Yuk, dalam bentuk ya hal yang sepele, ya bersih-bersih kota Belawan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persaoran Sitorus melaporkan.